Hi, welcome back to my channel. Selamat datang ke channel saya. Nama saya Azzy. Okay, so dalam video kali ini saya nak share dengan korang pengalaman saya sendiri menggunakan Bye Bye Blackhead 30 Days Miracle Green Detox Bubble Cleanser. Okay, so saya lupa berapa hari dah saya pakai. Tapi kalau korang boleh tengok kat sini, lebih kurang tu lah. Yang hitam ni ada isi lagi. Kat sini dia kosong dah. So kalau korang ada masalah blackhead dan juga whitehead, korang boleh tengok video ni sebab saya akan share beberapa benda lah yang bagus tentang produk ni. Sebelum tu saya bagi tahu jenis kulit saya dulu. Jenis kulit saya normal to dry, dry to normal. Antara dua tu lah. Saya punya masalah whitehead lebih ketara lah nak dibandingkan dengan blackhead. Saya rasa whitehead saya dalam 70-80%, saya punya blackhead dalam 20% je. Walaupun produk ni kata bye-bye blackhead, pada masa yang sama, dia sesuai juga sebenarnya untuk saya yang ada whitehead. So, kalau korang ada masalah blackhead ataupun whitehead, saya sarankan korang beli produk ni sebab dia sangat-sangat bagus. And saya dah try beberapa jenis produk untuk hilangkan whitehead dan juga blackhead ni kan. Biasanya dia mengecewakan lah. So, saya decide untuk try yang ni sebab saya dah try beberapa produk Sambai Mi. Memang produk Sambai Mi dia bagus lah. Dia tak tahulah, dia tak mengecewakan lah. Saya nak share dengan korang pun saya rasa excited nak dibandingkan dengan produk yang lain. Cara-cara nak guna benda ni nanti saya tunjuk dekat korang klip video yang cara saya guna dia lebih-lebih kurang. So nanti saya letak klip video yang saya try benda ni lah. A few minutes later. Okay, so jom saya tunjuk cara saya guna benda ni. Biasa saya akan pump 2 full pump untuk muka saya lah. Kalau korang memerlukan lebih, sebab saya muka pun berbeza-beza kan. Kalau korang memerlukan lebih, korang guna je lebih, tak ada masalah. Bila saya dah pump benda ni 2 kali and saya akan apply cepat-cepat kat muka sebab benda ni dia akan mengeluarkan buih yang halus-halus tau. So kalau kita lambat nanti dia akan bersepah lah, dia akan messy. So saya suka apply cepat-cepat dekat semua area muka saya ni, macam semualah kecuali bahagian mata dan juga bahagian sini. Lepas tu saya biarkan dia 2 ke 3 minit. Lepas dah tunggu 2 ke 3 minit, bolehlah kita scrub dia ataupun massage dia untuk hilangkan kesan-kesan yang lebih. So waktu saya apply benda ni saya takkan bercakap sebab sekejap sangat korang tengok ya. Buat sini and then saya akan apply cepat-cepat. Actually susah sikit sebab ada tudung kan. Ha, macam korang tengok, dia dah start keluar dah dia punya buih tu. And kalau kita reapply dekat sini, dia akan messy sikit lah. Tak ada masalah, cuma saya tak suka. So macam ni lah rupa dia. Actually tak rata sebab tak tahulah bila buat video ni selalu tak menjadi. Kan? Biasa kalau tak ada tudung ni lagi senang and lagi lajulah saya buat. Ni sebabkan ada tudung semua kan. So macam ni lah. Kalau tak cukup boleh je apply lagi. Cuma dia akan, korang tengok buih ni kan. Bila saya reapply, korang tengok dia akan kacau lah buih yang dah ada tu. So saya tak suka. Itulah, itu masalah peribadi ya. Saya kena mengena dengan produk ni. So apa yang saya buat, saya akan tunggu selama 2 ke 3 minit lah. Oh ya, saya tak bagi tahu tadi kan. Sebenarnya benda ni dia macam cleanser lah. Jadi kalau muka kita bersih je, kita tak payah basuh muka dulu sebelum tu. Kecuali kalau muka kita ada makeup, so kita remove makeup tu dulu guna makeup remover. Kalau tak, tak payah. Just terus je pakai benda ni. Sebab dia cleanser, bubble cleanser. Pada masa yang sama, dia hilangkan whitehead dan juga blackhead. Actually blackhead bukan whitehead. Kalau tengok dia punya ni, walaupun tak rata tapi tak apalah sebab bila buat video kan dia tak menjadi. Tapi lebih kurang macam ni lah. Kalau korang apply betul-betul, dia akan lagi cantik lah. Sekejap, hidung saya tersumbat. Okay, dah lebih sikit. Tadi rasa macam sempit je, sekarang rasa luas sikit. So sambil-sambil kita tunggu benda ni selama 2 ke 3 minit ni, saya akan share dia punya rasa guna benda ni. Rasa, perasaan, tak tahulah. Okay, so benda ni dia rasa macam mint tau. Dia rasa macam sejuk-sejuk, macam mint gitu. Saya tak sure dia ada mint ke dalam ni sebab dekat sini tak ada tulis kandungan. So dia sejuk-sejuk ala-ala mint tu lah. So bila kita lepas kita basuh tu, dia rasa macam segar je. Macam baru lepas gosok gigi, buih dia melekat kat bulu mata. Lepas tu, dia macam ada biji-biji halus je. Jadi waktu kita scrub muka kita tu, hampir-hampir tak sedar yang ada biji-biji kecil tu. Sebenarnya dia ada. Sebab tu lah kulit rasa lembut kan. Sebab dia exfoliate lah kita punya kulit dalam keadaan kita tak sedar. Sebab biji-biji tu halus je. Dan rasa mint tu sebenarnya tak kuat pun. So tak adalah rasa pedas ke apa ke. Tak, dia bagi efek cool gitu. So bagi saya sangat-sangat best lah. Sebab dia rasa segar kan. A little longer than a few minutes later. Sekarang saya akan scrub dia. Apa yang korang perlu buat adalah buat macam ni. Ha?
buat dalam circular motion, ya Allah. Bang. Circular motion. So hati-hati buat ni jangan masuk mata. Saya tak pernah masuk mata lagi tapi saya rasa pedih. Maybe akan pedih. So buat macam ni. Scrub especially dekat bahagian yang korang memerlukan sangatlah. Kalau macam dekat sini kan, biasa kalau orang yang ada masalah pori-pori besar ni dekat area sini kan, dan juga area hidung. Dan saya punya masalah macam saya cakap dekat area sini dan juga sini. So saya akan fokus dekat sini lah. Sambil-sambil tu scrub satu muka. Lepas korang dah scrub ni, korang basuh muka, korang akan rasa macam best sangat. Kulit rasa macam lembut sangat and rasa bersih. Especially dekat bahagian yang ada whitehead and blackhead tu. Serius saya cakap, setiap kali saya tengok saya punya hidung dekat tepi ni, saya tak pernah rasa dia sebersih ni. Kalau dulu, apa orang kata guna tweezer and saya keluarkan whitehead dekat sini and saya picit blackhead, time tu lah saya rasa macam bersih sikit muka kan. Tapi sekarang, sejak saya pakai benda ni, even saya tak buat benda tu, saya rasa macam bersih je. Dia ada biji-biji halus. Kat kamera memang tak akan nampak lah. Tapi dia buat kerja tu. So, exfoliate lah muka kita kan. Suka hati lah kita nak massage ke macam mana pun. Bagi dia macam naik ke atas. Okay, so tak lama sangat lah sebab nak tunjuk tutorial je kan. So, lepas saya dah massage, saya akan ambil air sikit. Lepas tu, saya akan gosok dia macam biasa. Macam kita pasang muka dengan sabun lah. Yang korang tengok dia macam ni kan. So, nampak macam bersih kan. That's why saya kata kita tak perlu basuh muka sebelum tu. Kecuali kalau ada makeup. Best sangat. Okay, sekarang saya akan basuh muka saya. Saya tak nak lama sangat sebab saya nak tunjuk tutorial je. Kalau bukan depan kamera, kadang-kadang saya buat lebih lama daripada ni. Sebab macam lagi puas hati. Ya. Okay. Macam lebih kurang nak lap muka dulu. Lepas tu saya akan apply toner. Kalau korang dah biasa pakai Sambai Mi punya set yang lain, Miracle set ke ataupun Yuja ke kan, and korang guna Bye Bye Blackhead ni sebagai cleanser, saya rasa tu lagi best. Tahu lah dia lagi puas hati, tahu tak. So sekarang saya guna toner daripada Yuja ni. Sekarang ni siang hari, jadi lepas saya pakai toner, saya akan pakai gel moisture ataupun pakai sunblock ke ataupun apa-apa produk yang korang pakai, tak kisahlah skincare lain kan. Bagi pendapat saya, sebab saya suka sangat produk ni, macam complete, dia macam best lah. Itu yang saya paling suka lah. So lepas dah guna toner, tak nampak kotor sangat pun, benda tu dah bersih muka kan. So saya akan pakai gel moisture. So, macam tu lah lebih kurang. Kalau siang hari, lepas saya pakai benda ni, saya akan pakai toner, gel moisturizer ataupun serum. Tapi kalau macam malam, pakai benda ni and then pakai sleeping mask. Ni. Bagi saya, sangat best. So, itulah lebih kurang cara saya guna produk ni. Okay? Lepas tu apa yang saya suka dengan produk ni, sebab dia cleanser kan. Jadi dia membersihkan dengan cara kita basuh muka. Saya tak suka yang jenis kita tampal dekat muka yang kalau hitam tu kan. Saya ada bulu-bulu halus dekat muka ni. Bila nak cabut, saya tak sampai halfway, saya dah nangis-nangis dah. And saya give up sebab dia menyakitkan. Jadi benda ni dia tak menyakitkan. So itu adalah plus lah untuk produk ni. Lepas tu sepanjang saya guna Bye Bye Blackhead ni, dia tak ada kesan-kesan sampingan untuk kulit saya. Dan produk ni juga, dia claim juga yang dia sesuai untuk semua jenis kulit. So korang tak payah risau. Korang ada kulit jenis berminyak ke, kering ke, sensitif ke, sebab dia claim untuk semua jenis kulit. Lepas tu yang best lagi, saya try dekat suami saya. Macam lelaki ni biasa dia ada pori-pori yang lebih besar. Kalau kulit dia berminyak, dia lagi berminyak daripada perempuan. Jadi saya try dekat suami saya. Even kali pertama, dah boleh nampak kesan dah. Sebab dia ada macam blackhead dekat hidung kan. So bila basuh tu, memang nampak ketara antara before and after. Nanti saya tunjuk gambar dekat korang dekat sini. Perbezaan tu. And then dia cakap kat sini 30 days miracle kan. So saya rasa kalau kita pakai selepas 30 hari, kesan tu akan better lah. Dia akan lebih baik dan lebih baik. Dan kalau korang ada masalah pori-pori besar, ini antara produk yang bagus lah untuk korang. Saya punya masalah utama adalah whitehead tau. Whitehead dengan blackhead ni bagi saya dia berbeza lah. Macam whitehead ni dia putih and dia terpacak-pacak macam tu kan. Orang kata separuh daripada badan dia tu keluar daripada kulit kita. Bila dia kering, dia akan nampak lah whitehead tu. And then dia rasa kasar kan. So biasa saya cabut dia guna tweezer lah. Dan blackhead ni pula dia jenis yang dekat dalam. Dia punya kepala je dekat atas kan. Yang tu yang jadi hitam and kita panggil dia blackhead kan.
Jadi benda ni dia akan cuci benda tu macam masuk ke dalam. Tahu tak? Bila saya try dekat suami saya tu, saya nampak macam ada lubang-lubang kecil, tahu tak? Macam benda tu dah bersih, dia meninggalkan lubang-lubang tu. So dia sangat-sangat membersihkan lah sampai ke dalam. Macam whitehead tu saya tak tahu. Maybe sebab dia ada biji-biji halus tu kan. Jadi biji-biji halus tu yang macam hakis dia slowly. Dia tak adalah 100% hilang whitehead tu. Cuma kesan dia tu sangat-sangat ketara. Kalau macam dulu dekat area hidung saya ni, kalau macam saya tak cuci 2-3 hari, dia akan nampak lah macam, you know, macam nak kena guna benda ni lah. Tapi semenjak saya guna benda ni, sebab pakai setiap hari kan, saya boleh nampak kesan yang ketara lah antara before and after saya guna benda ni. And dekat mana saya beli Sambai Mi Babai Blackhead ni? Saya beli dekat Shopee. Dekat Shopee dia ada Sambai Mi official store. Tapi kadang-kadang Sambai Mi official store ni mahal sikit nak dibandingkan dengan seller-seller lain. Tapi kena hati-hati juga sebab takut produk ni tak ori kan. Jadi kalau saya, saya ada satu seller nama Beauty Babes kalau tak silap. Nanti saya letak link kat bawah. Selalunya saya beli, saya akan beli dekat Sambai Mi official store ataupun saya akan beli dekat Beauty Babes ni. Ni antara seller yang saya percayalah. Buat masa ni, produk yang saya pernah beli dengan seller ni, dia berkesan. So saya rasa dia original lah. Tapi kalau sebaik-baiknya, belilah dekat official store. Dekat situ memang confirm lah original. Harga dia lebih kurang 40 something. Boleh tengok dekat Shopee. Link nanti saya letak kat bawah, okay? So itulah lebih kurang saya punya pendapat tentang produk ni. Bagi saya, saya suka. Saya sangat-sangat-sangat recommend untuk korang try. Saya harap korang suka video ni dan memberi manfaat kepada korang dan membantu. So itu sajalah video untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like and jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, jaga diri. Bye-bye.